Baik Bapak Ibu, misalnya kita sudah diundang tapi tidak ada email masuk, Bapak Ibu bisa cek email di kalau di saya di handphone di Gmail ini ya Bapak Ibu, klik di sini. Nah ini misalnya cuma ini ada notifikasi email masuk, tidak ada email masuk lainnya. Bapak Ibu bisa klik di sini, tarik ke bawah seperti ini sampai tanda loading seperti itu. Nah loading seperti ini. Nah ini maka akan ada notifikasi email yang terbaru seperti itu. Itu namanya merefresh, diklik, ditarik, reload. Maka yang terbaru atau email yang masuk terbaru akan ada. Ini contoh undangan dari SMP N1 Kerumutan. Kemudian Bapak Ibu bisa klik di sini. Kemudian ada undangan seperti ini, Bapak Ibu bisa pilih gabung seperti ini, kemudian masuk dengan classroom seperti ini. Nah. Kemudian ini emailnya kan tadi ini pakai email ini ya Arjuna. Kemudian kita oke. Ini kan karena saya punya banyak email di dalam handphone saya, jadi saya pilih oke di sini. Seperti ini. Cirinya kalau saya sudah masuk, kita lihat di sini. Nah, di sini ada kelas-kelas yang saya ampuh. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan dicek masing-masing.